Oke guys, ini kita sedang mencari batuan anomali di perbukitan dan kita sudah menemukan titik anomali berapa ya? Coba dilihat. Geser ke sini, yang ke sini coba Mas. Ya, terus weh naik nih. Weh, 700. Berapa? Mantap, 800 guys. 800, 900 guys, 900, 1000 guys. Wah mantap nih guys, batu anomalinya nyampe ribuan mikro tesla guys. Ini bagus untuk akselerasi sel guys. Mantap ya. Iya, 1180. Woi, 1800, 1100, 1100 90 ya, 65 tuh. Nah, oke, okay. Wow, lumayan nih. Bagus ini buat latihan ya. Oke, okay, guys. Nah, ini dia orangnya ya, sedang mengukur batu anomali. Mantap, guys. Iya. Wih, berapa nih? 1200, guys. Ternyata 1200, bukan 1100 ya. 1200, mantap ini, lumayan ini dapat. Ya, saya dibuktikan itu ya, jelas ya, 1200-an ya. Coba geser yang lain, berapa? Tapi rata-rata ada anomalinya ya, tuh 500, 600 ya. Iya, titik ini berarti yang tadi 1200-an itu titik yang terbagus berarti. Perhatikan batu-batunya seperti ini ya, batunya ya. Dan ini kita di sekitar bebatuan yang banyak banget nih, nggak hanya satu batunya ya, banyak juga batu-batu yang lain. Di sini juga banyak tanaman yang sering dipakai oleh bangsa Nom, dan ketika sore hari itu baunya seperti kotoran. Ya, beginilah kondisi keadaan alam di sekitar sini. Nah, ya, seperti itu ya. Batu-batunya masih banyak, guys. Ini milik perhutani sepertinya. Hanya saja dikelola oleh masyarakat yang ditanami oleh singkong, pisang, jagung, dan sebagainya ya. Sayang juga kalau tidak dimanfaatkan juga kan ya. Ya, turis sebelahnya juga ada pohon pinus. Ada pohon pinus yang ada petai juga tuh. Ada petai ya. Itu motor kita untuk melakukan perjalanan bolang. Ya, dari rumah ke sini sekitar 2 jam lebih ya. Nanti kita akan ke atas untuk latihan jurus DNA, jurus semesta, dan jurus gelombang serta jurus sentra. Karena waktu itu saya pernah ke sana, anomalinya itu 900-an dan bagus karena suasananya juga sangat mendukung ini. Padahal kita kesini tuh tadi hujan ya, gerimis. Ini buktinya daun-daunannya juga masih berair ya. Oh, masih berair. Jelas nggak ya? Kurang jelas ya. Tuh, nih. Nah, ya kan? Masih berair ya. Nah. Seperti biasa kalau saya mau ke sini itu pasti dibarengi hujan atau setidaknya mendung. Tapi ketika saya nyampe di sini itu nggak hujan sama sekali. Itu. Nah, ini masnya sedang menyerap energi anomali magnetik itu ya. Iya. Buset, mantap guys. Serap terus sampai habis. Ini ada vampir energi nih. Hahaha.
vampirnya kita itu vampirnya seperti ini, bukan menyerap darah ya, atau minum darah. Serap terus, serap, bagus. Rasakan, rasakan. Terus, ini sandalnya dilepas, fungsinya untuk bisa terkonek dengan Adruma atau bumi ya, atau Gaia. Nah, ancang-ancang, fokus saja, fokus, jangan terpengaruh. Rasakan, terus. Sepertinya tulang ekornya sudah mulai bereaksi itu ya. Sudah mulai bereaksi itu kayaknya. Sudah berasa apa panasnya? Ada? Ada ya. Oke, bagus berarti. Silahkan dikelola. Wow, masih asri guys di sini alamnya ya. Ini kita hanya membersihkan rumput-rumput ya. Jadi memang ini alam, ada batuan-batuan yang terlepas itu ya. Itu bukan kita yang lepasin, tapi ngelupas sendiri, terjadi secara alami. Jadi kita tidak merusak, kita tetap menjaga alam sekitar agar tidak merusak. Dan itu ada segumpalan batu-batuan itu dikumpulkan oleh warga sekitar atau petani, karena kan tanahnya digunakan untuk bercocok tanam. Jadi kita tidak apa ya, merusak sama sekali. Oh ya guys, saya ada lihat tanaman apa ini ya. Ini guys, ada tanaman. Nah, ini tanaman ini ya. Nih tanaman ini. Ini akarnya itu buat jamu ini. Iya, coba. Nah ini akarnya ya. Ini akarnya bagus ini. Baunya min. Jarang ini kalau di tempat saya, nggak tahu namanya apa, mungkin kalau saya sebut akar alang-alang ya, nggak tahu kalau di tempat atau asal daerah kalian masing-masing nama tanaman ini apa. Saya juga sempat nanam juga nih di rumah, saya kasih air sampai berminggu-minggu nggak mati, karena mungkin ini sangat mudah tumbuh, yang penting airnya banyak mungkin ya. Baru satu minggu sih, barangkali nanti butuh media tanam ya, kita coba tanam. Sayang di sini nggak ada daun kelor guys, kalau ada daun kelor mau saya ambil untuk kasihkan ke teman saya. Nah, terus ini ada tumbuhan apa ya, rumput gajah kalau saya nyebutnya ini. Rumput gajah. Oke guys, sekian dulu video kita kali ini. Lain kali kita sambung lagi di lain kesempatan. Jangan lupa untuk like dan subscribe video channel Alvitel. Terima kasih.